Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Hansa Multi Talenta dimanapun berada. Doa terbaik, sehat selalu, sukses selalu. Gema takbir berkumandang. Ini sudah 1 Syawal tahun 2022 Masehi, 1443 Hijriah. Kami owner dari YouTube Hansa Multi Talenta, mohon maaf lahir dan batin dari ketinggian Jakarta Pusat. Kondisinya saat ini seperti ini sob. Ini di sini pukul 19.45. Ini gema takbir berkumandang di mana-mana. Seperti ini. Tasan juga berpeluncuran seperti itu. Kemudian ini ada kereta lewat ini. Dengan cahayanya masih terus berjalan transportasi umumnya. Terima kasih telah meluangkan waktunya, telah berkunjung dalam channel kami, telah memberikan support, telah memberikan dukungan, baik berupa like, baik berupa komentar, baik berupa saran, kritik, dan masukan akan kami tampung semua. Dan kami akan meninggalkan jejak kembali kepada sahabat semua dimanapun berada yang telah meninggalkan jejak, baik di kolom komentar maupun like maupun subscribe yang muncul di notifikasi. Kami akan kunjung kembali ke tempat channel sahabat semua. Ini kondisinya seperti ini dari ketinggian Jakarta, di Jakarta Pusat. Alhamdulillah kami saling mendoakan. Kebetulan di tahun ini kami belum bisa melaksanakan mudik. Ini seperti ini kondisi dari ketinggian di Jakarta Pusat. Letaknya berdekatan dengan kereta api. Gema takbir berkumandang di mana-mana. Ini merupakan pusat kotanya. Bisa sahabat lihat sendiri view-nya, subhanallah. Ada sambaran petir. Alhamdulillah cuacanya terang, hanya kilatan-kilatan petir, namun tidak turun hujan ini sob. Semoga semua sahabat dimanapun berada, kami doakan selalu, sehat selalu, serta sukses selalu dimanapun berada. Bagi yang melaksanakan mudik, salam untuk keluarga di rumah. Semuanya bahagia selalu, sehat selalu, bisa berkumpul dengan keluarga semuanya. Bagi yang masih belum bisa diberi kesempatan mudik, masih ada kesempatan esok, lusa, ataupun seterusnya, kita pasti insya Allah diberi kesempatan mudik. Untuk yang berhalangan mudik, yang sedang melaksanakan dinas, baik di kantor, baik di perusahaan, tetap semangat, jangan kendor. Kita saling mendukung, intinya adalah saling mendoakan satu sama lain, dimana meskipun kita tidak bisa melaksanakan mudik, akan tetapi kita juga mendoakan keluarga yang melaksanakan mudik, keluarga yang berada di kampung halaman, agar selalu sehat selalu. Ini gema takbir sudah berkumandang seperti itu dari sore tadi sob. Ini kami reviewnya jam 19.50. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil ham. Sekali lagi kami sampaikan, mohon maaf lahir dan batin apabila terdapat kekeliruan, apabila terdapat kesalahan, baik dalam penulisan itu maupun penulisan deskripsi maupun tutur kata kami yang tidak tepat pada saat penyampaian di channel kami khususnya, maupun pada saat kami melakukan komentar di tempat channel sahabat semua, mohon dimaafkan seluas-luasnya, selebar-lebarnya. Mohon maaf lahir dan batin. Ini gema takbir berkumandang syahdunya dari ketinggian di Jakarta Pusat ini posisinya.
bisa sahabat lihat sendiri. Mohon maaf, ini kameranya dengan menggunakan kamera HP. Hasilnya apa adanya. Allahu Akbar walillahilham. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahilham. Ini awalnya kami akan melaksanakan live streaming, akan tetapi tidak bisa barusan karena terkendala di browsernya. Jadi kami melakukan recording manual. Tetapi tetap semangat sob, dimanapun berada. Kondisinya seperti ini dari ketinggian sob. Transportasi kereta masih terus berjalan silih berganti. Sahabat lihat sendiri kondisinya seperti ini. Ini dari Jakarta Pusat ya sob. Oh iya, yang di luar negeri pun tetap semangat. Keluarga menunggu. Maksimalkan bagi yang bekerja agar tetap selalu semangat. Masih diberi kesempatan. Harapannya sampai ke depan bisa ketemu dengan keluarga, bisa mudik seperti yang lain. Baik sob, cukup sekian dari kami. Sekali lagi kami mohon maaf lahir dan batin. Selamat melaksanakan, menunaikan Hari Raya Idul Fitri. Semoga segala amal ibadah, segala puasa yang telah kita laksanakan selama kurang lebih 30 hari diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita kembali fitrah, kembali menuju kemenangan. Taqabbalallahu minna wa minkum, asyamana wa syaminkum, taqabbal ya karim minal ajin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Sahabat Hansa Multitalenta dimanapun berada, sehat selalu, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.